Untuk sore kali ini akan mempertemukan
Persiwa berhadapan dengan BBFC Bintang Baru. Kali ini Bintang Baru mencoba melakukan serangan, namun tendangannya masih melebar di sisi kiri penjaga gawang Persiwa tadi. Coba membangun serangan, saudara Iam tadi, masih saudara Iam kembali, Iam masih sendiri dia di sana, berikan kepada kawannya maksudnya, namun umpannya terlalu lemah tadi. Kali ini Mr. Jong mencoba membangun serangan lewat kaki nomor punggung 6, berikan kepada nomor punggung berapa tadi maksudnya, namun kali ini masih Mr. Jong mencoba membangun serangan lewat nomor punggung 11, berikan kepada rekannya, kali ini masih, namun kalah dalam perebutan tadi. Kali ini BBFC mencoba membangun serangan lewat sisi kiri, namun apakah yang terjadi? Masih putar-putar. Kali ini saudara Arif sudah lakukan tendangan saudara Arif tadi, dan masih melenceng di sisi kiri gawang Mr. John, sehingga nomor punggung 6 berikan, namun dapat dihalau tadi oleh saudara. Kali ini nomor punggung 10 kutak-katik dia, masih menang dalam perebutan, masih kutak-katik sendiri. Kali ini masih nomor punggung 10 berikan, masih mencari rekannya yang berdiri bebas, namun tidak ada rekannya yang membantu di sana, sehingga masih orangnya di bawah. Kali ini terjadi, namun apakah terjadi pelanggaran? Mr. Jong mencoba membangun serangan lewat nomor punggung 10, sudah dilakukan. Kali ini terjadi perebutan di mulut gawang, namun dapat ditinju tadi oleh penjaga gawang BBFC tadi, sehingga selamat ya gawang BBFC Bintang Baru. Kali ini Mr. Jong kembali mencoba membangun serangan, namun menipu diri sendiri tadi. Kali ini BBFC mencoba, apa maksudnya? Kali ini masih saudara Arif, kutak-katik Arif, apakah yang terjadi di sana? Ada pemain yang tergeletak tadi dari Mr. Jong, apakah ini, namun kalah kembali dalam kali ini. Mencoba saudara Rohman, masih terjadi perebutan, rupanya saudara Rohman tadi kalah dalam perebutan. Kali ini nomor punggung 10 kali ini mencoba membangun serangan sendiri dia di sana, namun apa yang terjadi? Masih dapat kembali diamankan, kembali kali ini serangan masih dapat diamankan kembali, tendangan spekulasi dari nomor punggung 14 tadi. Kali ini terjadi lagi kemelut di depan gawang BBFC, namun apakah yang terjadi? Kali ini nomor punggung 7 masih karena menang dalam perebutan tadi, nomor punggung 7 masih kembali, sudah lakukan namun tendangannya masih melenceng tadi, sehingga masih selamat gawang. Kali ini masih BBFC, namun kalah dalam perebutan tadi. Kali ini namun salah pengertian umpan yang diberikan oleh nomor punggung 5 tadi. Kali ini saudara Iam berikan ke tengah, ada saudara nomor punggung 1 di sana, dan masih kutak-katik dia. Namun apa yang terjadi? Saudara Arif tadi terjatuh, dan akhirnya masih kali ini saudara Arif lakukan, namun hot sekali tendangannya, dan hanya menghasilkan tendangan sudut untuk BBFC. Tendangan sudut kali ini akan diambil oleh saudara Iam tadi. Kutakan dia sudah lakukan, berikan bola ke tengah. Apakah yang terjadi? Terjadi serangan berjamaah di sana, namun masih selamat tadi. Kali ini Mr. Jong, namun kembali dapat diamankan tadi, dan kembali lagi-lagi tendangan sudut untuk BBFC. Sangat terlentur tadi, masih kutak-katik dia, rupanya menari-nari dengan PD-nya, namun kalah dalam perebutan kembali. Kali ini nomor punggung 14 mencoba kembali bekerja sama dengan saudara Iam tadi. Kali ini saudara Iam, masih Iam sendiri mencari rekannya, namun Iam kalah dalam perebutan tadi. Kali ini Mr. Jong kembali bersama sama serangan dari Walking alone on the streets empty, the only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger step by step, the clock is ticking but there's no time for me. I've been flying from town to town, from
trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Protect your soul.